Halo, halo, saudara-saudara semua. Hai, nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Petrol Myvi 1300cc SE tahun 2014 auto modern dia. Okey, so far mari kita tengok yang ini kereta condition so far macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta interior dalam dan luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so far I belan-belan jalan satu lau bagi customer tengok. Yang ini kereta original cat dia, memang dia cat sudah tak cantik lagi dah. Dia punya leka semua sudah kena rosak lah. Sekarang I belan-belan satu lau dulu lah, bagi tengok dulu. Okey. So boleh nampak ni kereta so far condition macam mana. Lampu dia semua sekali sudah jadi kuning lah. Tapi ini kita boleh kasi polis balik ni. Nampak tak dia mereka semua sudah habis. Tengok, ini semua barang. Lampu ini boleh kasi buat balik. Tapi ini lampu sudah kena pecah sini lah. Oh, I nak kasi tahu juga. Ini lampu, I sudah beli satu untuk second hand ni. Tapi untuk yang original ni lah, dekat kereta belakang. Nanti I kasi pasang balik sahaja. Okey, sama bawa sama sekali. Tengok sama sekali. Okey. Memang kereta macam mana, kita dah kasih tahu juga. Okey. Okey. So, tengok sekali atas momon dia pun sudah rosak lah. Spider di sini pun sama juga, sudah habis. Sebab saya cakap, mau cantik, mesti mau satu layer cat balik. Kalau memang mau cantik, satu layer cat baru, tambah lagi RM2,000 sahaja. Saya kasih buat semua sekali baru. Okey. Okey, kita tengok dia punya lim. Lim dia pakai sama original punya lim. Dia pakai punya size lah. Dia pakai 185, 60, 40 inci. Okey, so far tayar brake I rasa dekat 30% sahaja. Tayar bunga pun hingga dekat 10% sahaja. Tutup kawan sekali pun ada juga. Okey, tengok belakang. Belakang tayar pun lebih kurang 10% sahaja lah. Kurang lah, sudah habis. Okey, tengok tanah sama sekali. Tutup kawan sekali ada. Okey. Okey, so kita tengok balik juga. Nampak pun hingga lebih kurang 10% sahaja. Tanah tutup kawan sekali, belakang pun ada juga. Boleh tengok ni tepi-tepi sama sekali. Depan tayar sama juga, lekat 10% sampai 5% sahaja. Okey, tutup kawan sekali pun ada juga, sama sekali. Okey, so yang kereta mau cantik, memang satu lecak balik dengan luar lampu kasih tukar je. Okey, so sekarang kita tengok dalam interior. Okey, interior talan dia sama sekali SE, hitam semua habis. Nampak tak? Okey lah, jaga senang lah. Okey, tengok. Sama sekali. So okey lagi ni ni kereta. Tepi-tepi papan pun sama juga. Semua cantik-cantik juga, dalam masalah apa. Tepi gun pun sampai bawah, semua original. Okey, so nampak bawah lah pun sama. Janji ini kereta tak ada banjir kereta lah, original. Okey, so tutup balik. I suruh start lah sebab sangat panas lah. Ini tak boleh tahan lah. Okey. Okey, kita tengok mileage dia. 92196 km. RPM semua function ada. ABS function pun ada juga. Okey. Tengok tepi. Sampai tepi semua sekali atas, console board semua okey, cantik lagi. Atas sama juga. Nampak tak semua okey? No problem. Okey, sampai belakang. Semua sekali tengok. Okey, tengok semua sekali ya. Nampak semua sekali. Okey, tepi-tepi semua sekali. Clear ni ni kereta semua janji betul-betul very very nice ni kereta. Okey, so sorry, kita try samila. Nampak ada simpan ada pakai boleh pakai Okey, tengah ini tengok semua sekali, semua okey, semua function ada. Okey, function semua okey. Okey, kita buka balik. So kita tengok untuk yang belakang seat dia. Seat dia belakang pun sama cantik-cantik juga. Ini kita one owner je pakai sama sekarang. Tepi-tepi sama sekali nampak. Kereta ini semua belum cuci, belum buat apa lagi, semua clear. Okey, boleh tengok ni. Nampak tepi sama sekali, papan dia sama juga cantik juga. Sampai tepi gun, sampai bawah sama sekali. Okey. So kita tengok untuk belakang. Nampak tak? Lampu I suruh cari satu lah. Okey, nanti I kasih tukar balik sahaja. Okey, I tolak simpan sini je. Okey, tepi sama sekali nampak lah. Tepi sama sekali. Tengok semua clear ni. Okey, tengok tepi-tepi semua atas, satu lau sama sekali tengok. Okey, very very nice ni kereta lah. Dia cuba kereta lama lah, sikit-sikit memang ada mabur lah. Tengok spare tayar pun baru-baru lagi. Bawa sama sekali, semua okey ni. Okey, tutup balik. Tengok untuk bawa. Tengok
sama sekali betul-betul. Okey. Ha, sama jugalah semua tengok APS. Empat pintu, nombor tiga pintu, ah semua okey. Tepi gam sampai bawah sama sekali. Pun sama original juga. Boleh tengok ah sama sekali. Okey. Nombor empat pintu, tengok papan dia sama sekali. Okey. Ah ini kotor-kotor sikit-sikit, nanti kita boleh kasi bersih lah. Tengok gam sampai bawah sama sekali, original. Okey. Ah sama sekali. Tengok stiker dia original juga. Okey. So sekarang kita tengok enjin dia dalam macam mana. Bagi tengok. Okey, so sekarang buka enjin. Okey, so sama juga. Nanti ini enjin berapa cc khas bawah, saya turunkan ke sini, saya bagi khas bertau. So kita tengah dulu ha, nampak stiker semua original, ini cover semua sekali original. Tengok original gam. Sama sini semua belum buka ni. Oh. Screw semua original, tak ada buka ni. Okey, sama sekali. Tanam pun sama juga. Tengoklah. Luar-luar semua original, luar tengah dalam semua original cat dia. Ha. Tapi nampak? Boleh nampak ya, semua ori. Tak ada kena-kena kita ha. Okey. Semua santai-santai, kita ambil jalan. Mungkin ada sikit-sikit saja lah. Ini kasih sikit ni pakar. Tapi ini barang saya boleh buat, saya boleh buat kasih pada you lah. Okey. Ha. Jual semua original lah, tak tahu apa-apa hal lagi. Ini kasih polis balik. Ini saya beri satu, kasih tukar balik, sudah so okey. Ha. So cantik-cantik lah ini kereta. Okey. So tengok bawah. Atau bikin dah breaking, tengok betul-betul ha. Okey. So tukar balik. Okey, so sekarang kita pergi test ride ini kereta, bagi customer tahu. So condition so far macam mana. Okey, bagi seat belt juga. Okey, handbrake, reverse. Okey, jalan. Kita pergi test ride ya. Ini kita so far macam mana? Mas Oti. Ah, ada pumping, ada pump. Ayo masuk. Tengok. Okey, good. Tak ada bunyi apa. Very good. Sini satu lubang. Ayuh, ini lubang sangat besar. Ini tak boleh masuk. Masuk habis oh, kaki. Okey, tengok pump dia semua. Nah, tengok. Okey. Very good lagi ni ya. Ah. It's over, very good lagi. Tak tengah ada bunyi apalah. Okey, so sekarang kita untuk keluar parking sini. Kita sekarang sama juga jalan IMI tempat sini belakang. Pun sama nak test di meter laisat sama itu it's over macam mana. Okey, dengan itu, itu rongsak macam mana? Robo arm macam mana? Okey. Tengok so far okey, very good lagi. Ha. Aircon pun sejuk lah, aircon very very sejuk lah. No problem lah aircon dia. Line pun okey lah. Ha. So I pakai macam ni so okey juga. So ini kereta janji betul ah. Satu layer cat baru ah, sudah okey. Sudah cantik-cantik ini kereta. Ah. Lagi empat tayar pun nak kasi tukar lah. Empat tayar pun sudah habis lah bunga. Sebab dulu owner sudah dia nak jual lah, akan dia tukar tayar kasi kita. Dia tak tertukar lagi lah. Dia jual je. Okey. Okey, jaga-jaga kita, kita jalan. So janji Esova okey lah, very good lagi. Tak ada masalah apa. Okey, so sekarang kita pusing satu round. Kita create test ride di Mera Isak lah. Kereta depan atau kereta, kita tunggu kereta dulu. Okey. Okey, kita pusing. Jaga-jaga kereta, motor. Kami ingat. Okey, so good. Sini Raisat tak ada masalah apa. Ada kereta Innova. Wah, belakang dia bumper so akan rosak. Ayuh, ini kereta macam ni ya. Ada kereta lagi ya. Elantra. Okey, tak ada lagi. Kita jalan, kita pusing. Okey, pusinglah ke sini. I nak test lah. Mesti mau test pakai ambil customer tahu kereta so far condition macam mana. Okey, jaga-jaga kereta, tekan minyak. Okey lah, very good lah. Laisat memang tak ada masalah apa lah kereta. Okey. Maybe ya, dia punya itu gearbox, you jangan takut lah. Banyak-banyak tak terkena, ada masalah banyak-banyak ni lah.
dia edit 4 gear ini. Ini very very night me gearbox. Ha. Very very tahan me gearbox itu. Okey. So far I test macam ni sudah boleh kasi tahu lah. So okey lah condition dia. Ha, tapi ada sikit lagi. I rasa ada tengah sikit lah. Dia ada mounting, ada ada gerak-gerak macam ni. Ha, dia ada ada sikit macam ni ah, tengok. Ha, itu mounting memang masalah dia lah. Kalau kalau nak cantik lagi, mounting kasi tukar lah. Ha. Lubang masuk. Tengok. Ha, zoom zoom. Cantik. Dia cuba mounting ada goyang, ada gerak sikit, gerak-gerak sikit dah. Oh, bukan goyang, gerak dia. Okey. So lain semua okey. Okey lah, so agak-agak suatu test balik ini kita bagi customer tahu. Sekarang kita balik office, kita cerita untuk yang ini harga. Harga kita tak ada buat berbalang lah. Kita jual macam ni sahajalah, ha? Jual siap tukar nama sama pusakong saja. Kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga lah, tapi pinjaman harga ada lain lah. Okay, so sekarang kita balik kita punya office, kita cerita untuk yang ini harga bagi customer tahu. Tengok lah, pakai memang setak lah ini kereta. Dia talang semua original. Oh, leather semua original. Buka sini. Panas oh. Sekarang sangat-sangat panas. Sekarang matahari ya. I rasa ada dekat 40 sampai 38 sampai 40 pun ada. Sangat panas. Sekarang buat video ah, kamera pun tak boleh tahan oh. Sekejap sudah kok loh. Soking oh ini. Sudah hang ah. Itu banyak memang parking pun memang susah. Asia baru masuk. Kalau ada orang minat nanti buat video. Okey. I parking balik, ambil parking sini dulu lah. Ok, masuk key handbrake. Ok, so kakak semua, kalau yang minat yang ini kereta Petro Myvi 1.3 SE tahun 2014, auto modern dia. Kalau minat, you pertanyaan cuma sama saya. I nama Andy, alamat telefon semuanya ke sini. Ok, so yang ini kereta harga I jual set tukar nama sama Buspakom untuk cash RM23,800. Kalau nak untuk satu lezat baru, lampu itu you tak payah keluar wang. Itu I suruh masuk, I suruh beli satu untuk pasang balik. I kasih polis sama sekali macam baru lah. Lebih kurang pun ada 80% macam ni, cantik lah. Sama sekali tambah lagi RM2,000 sahaja, RM25,800. Kalau peterminat, you boleh datang cuma saya. Tengok lah sekali ni kita, tengah test run ni kita sekali. Kalau peter, beri cash 5 minit tukar nama sahaja. Okay ya, see you later. Bye.